MiG-35 Fulcrum F. Setanding dengan pesawat generasi kelima keluaran Amerika Syarikat, itu adalah keupayaan pesawat tempur Mikoyan MiG-35 atau MiG-35 keluaran Rusia. Keupayaan berkenaan telah didedahkan oleh Russian Aircraft Corporation RAC kepada majalah pertahanan antarabangsa Jane.com semasa pameran udara MAX 2019 yang berlangsung di lapangan terbang Zhukovki berhampiran Moscow pada 27 Ogos sehingga 1 September. Jurucakap kepada RAC MiG telah memberitahu kepada Jane.com bahawa versi ekspor MiG-35 adalah generasi pesawat yang menggunakan beberapa teknologi pesawat generasi kelima. Maka tidak hairanlah jika dikatakan bahawa top speed pesawat ini adalah bersamaan dengan 2,100 km sejam dengan jarak lingkungan pertempuran kira-kira 2,000 km dan menjadikan pesawat ini mempunyai kelebihan tersendiri dalam pelbagai tugas dan misi. MiG-35 yang serba baru itu dilengkapi dengan radar Active Electronically Scanned Array ESA iaitu Phazontron NIR. Prestasi sistem radar Phazontron ESA dikatakan mampu mengesan sasaran sejauh 160 km dengan lebih 30 sasaran di dalam suatu masa dan ianya merupakan satu kelebihan teknikal di dalam menghadapi pertempuran pelbagai dimensi. MiG-35 juga dikatakan mampu menyerang dan melancar peluru berpandu sebanyak 6 sasaran udara dan 4 sasaran di darat serta mampu menangkis serangan cyber dan juga elektronik. MiG-35 dikenali dengan nama pengenalan NATO Fulcrum F. Ianya dikelaskan sebagai pesawat udara sederhana berat kerana kemampuan berlepas dengan berat maksimum ditingkatkan sebanyak 30% melebihi ukuran klasifikasi sebelum ini. MiG-35 adalah pesawat tempur satu tempat duduk manakala MiG-35D adalah versi dua tempat duduk. Pesawat ini menggunakan enjin baru iaitu RD-33MK yang mana penggunaan material baru untuk menyejukkan bilah enjin kurang asap dan lebih berkuasa daripada enjin MiG-29. Sistem persenjataannya pula terdiri daripada RBV-AE udara ke udara, anti-kapal KH-35UE dan peluru berpandu KH-38MLE ke udara, bom berpandu KAB-500 dan juga pelbagai bom jenis jatuh bebas. Pemilihan MiG-35 sebagai pesawat TUDM ianya boleh memberikan kelebihan taktikal dan strategik kepada Malaysia di dalam geopolitik antarabangsa khususnya apabila berhadapan isu di Laut China Selatan dan juga pencerobohan asing. Dengan mempelajari teknologi MiG-35 juga, Malaysia boleh memikirkan untuk terus belajar dan membangunkan bersama-sama dengan mana-mana syarikat global di dalam pembangunan jet pejuang generasi kelima. Bukannya tujuan kita untuk bersaing dengan negara jiran ASEAN atau mana-mana pihak, tetapi dengan adanya MiG-35, ia boleh menjadi pelengkap kepada mewujudkan suasana aman dan situasi menang-menang daripada sebarang konflik ketenteraan. Ini kerana soal keselamatan bukanlah benda yang boleh dikompromi untuk mana-mana negara termasuklah Malaysia.